Semua langkah umatnya.
Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Salatiga. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar monitor Anda untuk mendapatkan informasi seputar Connect Group. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan atau persembahan kasih, Anda dapat memberikannya melalui transfer atau scan barcode di layar monitor Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami akan memberikan persembahan, biar Engkau suci dan kuduskan setiap kami yang memberi. Dan kami percaya persembahan yang kami berikan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online. Serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Oh,
percaya ya Tuhan, besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan katakan dengan segenap hati kita, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga bersama-sama, kami percaya ini iman kami Tuhan, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi dengan segenap hati kita, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima saat ini Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Raja, Engkau segalanya. Engkau tuntunan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau pedoman kehidupan kami. Ajar kami bersyukur dalam segala macam keadaan. Ajar kami berharap, bahkan dalam lembah yang paling kelam. Ajar kami berdecak dalam bukit-bukit batu. Dalam setiap tantangan kami bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Perlengkapi setiap pribadi, tuntun setiap tangan yang hatinya terarah kepadamu. Pakai kami ya Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Perlengkapi kami, saat ini kami bersekutu bersama-sama, di tempat-tempat yang berbeda, tapi kami tahu, kami bersekutu dalam satu hadirat yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Roh Kudus, perlengkapi dan ubahkan kehidupan kami sehingga kami benar-benar bisa melihat jalan Tuhan itu adalah jalan yang begitu indah yang bisa kami lalui. Kami bersyukur biarkan firman itu mengubahkan kami, hadirat-Mu itu membuat kami mengalami pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuntun kami, perlengkapi kami sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam segala macam keadaan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Silakan duduk di tempat di mana Anda hari ini beribadah. Kita bisa bersukacita, kita bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama mungkin di ruang-ruang yang berbeda, tetapi di satu tempat yang sama, yaitu gereja yang am. Saya pribadi sangat merindukan Anda semua, baik Anda yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami, meskipun Anda belum berjemaah di tempat ini, Anda bisa tergabung di dalam Connect Group, atau Anda bisa menghubungi tadi, nomor kontak yang Anda bisa hubungi, di mana Anda bisa mengalami pengalaman bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman terkasih, terutama bagi Anda yang ada di Salatiga dan di Kudus. Saya sangat merindukan Anda, saya percaya Anda juga merindukan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dan saya ingin berkata seperti ini, meskipun gereja hari ini, meskipun gedungnya tutup, tetapi gerejanya masih buka, karena gereja itu adalah Anda dan saya. Ya, gereja adalah Anda dan saya. Dan mari bersama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau hanya menjadi pendengar, tetapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Kita mau masuk ke step yang selanjutnya. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang ini membekas dalam hati saya waktu saya renungkan. Berbicara dari kitab Daniel,
Beberapa lama lalu saat saya berdoa, tiba-tiba waktu berdoa itu saya diingatkan kembali mengenai dapur perapian. Ya, dapur perapian. Saya pernah sampaikan ini beberapa lama lalu, tetapi waktu saya merenungkan sekali lagi, saya seperti mendapat satu pengertian tambahan yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Supaya kita semua sama-sama berpegangan tangan, bergandengan tangan dengan iman, satu dengan yang lain, dan kita menjalaninya bersama-sama kehidupan kita. Kita buka bersama-sama Daniel, pasal yang ketiga, kisah yang sangat kita kenal, adik-adik Eagle Kids juga pasti mengenalnya, bagaimana ada namanya Sadrah, Mesa, Abednego, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka tiga orang yang bergandengan tangan, orang yang bersepakat bersama-sama, bersama-sama dengan Tuhan, dalam setiap tantangan, dia selalu melibatkan Tuhan. Ya, apapun tantangan yang Anda temui hari ini, apapun yang saya temui juga, mari bersama-sama melibatkan Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan kita. Bukan hanya tantangan, dalam setiap kemenangan juga kita harus melibatkan Tuhan. Kita buka dulu Daniel pasal yang ketiga. Anda buka Daniel pasal ketiga, nanti saya akan berhenti dalam beberapa ayat, saya akan jelaskan terlebih dahulu prolognya supaya kita sama-sama punya satu sudut pandang yang sama. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang ingin hidupnya benar-benar bersandar kepada Tuhan, menghadapi sebuah tantangan, yaitu apakah mereka mau jika dibunyikan tanda-tanda suara-suara mereka menyembah patung yang didirikan oleh sang raja. Tapi ternyata iman mereka adalah iman yang kuat. Mereka menjadi orang yang berpegangan teguh kepada firman, bukan kepada yang lain. Mereka tidak mengambil keputusan untuk menyembah, meskipun ancaman, bahkan termasuk waktu itu adalah hukuman mati. Banyak orang ingin mengejegal mereka karena kesalehan mereka. Dikatakan tidak didapati kesalahan mereka kecuali cara mereka beribadah kepada Tuhan. Dan jebakan demi jebakan diberikan, kita akan lihat bagian-bagian tertentu. Ayat 15, langsung lompat ke ayat 15 supaya kita bisa merenungkannya lebih dalam. Dikatakan seperti ini. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini adalah sebuah perintah yang diberikan kepada tiga orang ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ada sebuah tantangan di sini. Tantangan ini mungkin dialami oleh kita semua hari ini. Dikatakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kalau kita mereview dari kitab-kitab perjanjian lama, banyak kali orang-orang yang memusuhi Israel berkata, aku sudah mengalahkan Allah ini, aku sudah mengalahkan Allah negeri itu, aku sudah mengalahkan Allah kota itu, tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku juga akan mengalahkanmu dan mengalahkan Allahmu. Tetapi Allah Israel, Allah kita, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Ya, dia tidak pernah gagal. Ada sebuah tantangan, tantangan ini bukan hanya dikatakan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, tapi tantangan ini juga diberikan kepada Tuhan, karena dikatakan, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dewa manakah? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dia masih menjawab dengan sopan. Dan pernyataan iman ini yang bisa membekas dalam hati kita sama-sama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Karena Raja berkata, siapa yang dapat lepas dari tanganku? Dia menjawab dengan kata-kata yang sama. Jika Allah tidak melepaskan kami dari tanganmu, it's okay. Dari tangan dan dari perapian ini. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Sebagai orang percaya, mari kita renungkan. Mari kita menjadi orang percaya yang punya pernyataan-pernyataan iman yang kuat. Setiap kita punya iman dalam diri kita. Nah, iman ini dibentuk dari mana? Dibentuk dari pendengaran kita akan firman. Dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan, dalam kekalahan maupun dalam kemenangan, iman kita selalu diuji.
Bukan cuma dalam tantangan saja, dalam kemenangan pun iman kita selalu diuji. Dan apakah iman kita didapati menjadi iman yang kuat dan bulat hari-hari ini? Berasal dari mana imannya? Roma berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sadra, Mesa, dan Abednego adalah orang-orang yang pasti saya percaya. Mereka adalah orang-orang yang merenungkan kitab-kitab Taurat mereka, merenungkan bahkan gulungan kitab para nabi. Dia merenungkan sungguh-sungguh, bahkan Daniel berkata bahwa saat aku merenungkan gulungan kitab para nabi, aku mendengar sebuah janji Tuhan mengenai pemulihan bangsa Israel. Sadra, Mesa, dan Abednego pun sama. Tidak mungkin ada muncul suatu pernyataan iman. Jika Allah kami bisa menyelamatkan kami, puji Tuhan. Jika tidak pun, kami bersyukur, kami enggak masalah. Pernyataan iman seperti ini muncul dari pendengaran akan firman juga. Nah, mari kita bersama-sama mereview kehidupan kita hari-hari ini. Apakah hari ini kita memiliki pernyataan iman yang sama? Atau hari ini kita mulai goyah karena melihat keadaan? Kalau kita melihat kondisi Sadra, Mesa, dan Abednego, masa depan mereka jelas. Masa depan mereka karena mereka menyatakan pernyataan iman itu, masa depan mereka adalah dapur api. Mungkin kita masa depan kita berbeda, mungkin di sana ada PHK, mungkin di sana ada tantangan, mungkin kita tidak bisa membayar kuliah orang tua kita. Mungkin kita mengalami tantangan dalam bisnis, masa depannya seperti itu. Tetapi apakah kita berani berkata bahwa Allahku adalah Allah yang hidup? Jika Allahku mengizinkan aku melewatinya, aku akan menggandeng erat tangannya. Dan jika tidak pun, aku tidak akan menggadaikan imanku. Saya pun sebagai hamba Tuhan hari-hari ini merenung, sungguh hari ini merenung. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saya pribadi bisa menjadi orang percaya yang tahan dalam segala macam tantangan? Dan saya ingin lemparkan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah kita hari ini didapati sebagai orang percaya yang bisa berjalan di dalam iman kita? Apakah kita bisa berkata dalam segala macam tantangan ya Tuhan, aku percaya, aku punya Allah yang besar. Tadi kita nyanyikan lagu itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ada kata-kata yang memberkati saya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kadang saat kita berkata, aku terima ya Tuhan, kita belum menerimanya. Waktu Abraham dan Sarah bersepakat bersama-sama menerima janji Tuhan bahwa dalam hidupnya akan muncul keturunan-keturunan, dia belum menerimanya. Tetapi mereka bersepakat bersama-sama. Saat Daud di padang belantara, dia menggembalakan domba-domba sebagian. Mungkin janji Tuhan demi janji Tuhan yang dia lantunkan melalui Mazmur. Mungkin ada yang berasal dari sana, mungkin, saya enggak tahu. Tapi di sana dia mengalami pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengalami pengalaman bersekutu dengan Tuhan. Di situ iman yang bulat itu muncul. Saat Daud melihat kanan kirinya di Gua Adulam, ada ratusan orang yang sedang dikejar-kejar hutang. Dia ratusan orang yang sedang mengalami pahit hati mungkin, tapi dia bisa berkata, aku bersepakat, percaya kepadanya. Aku terima sekarang setiap janjimu. Raja yang tadinya diurapi, calon raja yang seharusnya diurapi, tapi melarikan diri. Apapun kondisi kita hari ini, mari bersepakat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat tadi, tantangan yang diberikan Nebukadnezar bukan hanya kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, tapi kepada Tuhan yang mereka sembah. Hari ini, mari tentukan posisi iman kita. Kita ada di posisi mana? Kita ada di bagian mana dalam perjalanan ini? Apapun tantangan yang Anda temui hari ini. Waduh, keadaan bisnis ke depan sedang dalam tantangan. Mari kita berjalan bersama-sama dengan iman. Kelola dengan sungguh-sungguh. Pasti dikelola dengan, dimanage dengan baik. Pikirkan bagaimana langkah-langkah ke depan. Tapi jangan lupa bagian ini. Gandeng tangan Tuhan, bersepakat dengannya. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan aku melewatinya, aku bersyukur. Kalau toh, ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak akan meninggalkan imanku padamu. Apakah kita punya pernyataan iman seperti itu? Ataukah iman kita hanya dalam berkatnya saja? Saat aku diberkati, aku percaya Tuhan ada.
saat aku tidak diberkati, Tuhan jahat kepadaku. Jangan punya mentalitas seperti itu. Jadilah orang percaya yang mampu bertahan dalam segala macam tantangan. Jika kita tidak bisa bertahan di bawah, kita tidak bisa bertahan di atas. Jika kita tidak bisa bertahan di atas, kita tidak bisa bertahan di bawah. Tantangan ataupun kemenangan sama-sama ada resikonya. Jangan hanya ingin menginginkan yang baik-baik saja. Semuanya ada resikonya saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sadrah, Mesah, dan Abednego mengambil satu posisi iman yang benar. Saya ingin ulangi kepada Anda. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Dari dalam tangan-Mu, tangan yang Kau katakan dewa mana yang dapat melepaskan Engkau dari tangan-Ku. Dan tangan itulah Tuhan akan mengalahkan tangan itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita akan lihat selanjutnya, karena mendengar pernyataan iman dari orang ini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Pernahkah kita merasa bahwa tantangan yang kita temui lebih besar daripada kemampuan kita? Bahkan firman Tuhan berkata seperti ini. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di dunia ini. Tantangan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Saya percaya, meskipun saya tidak pernah menghadapi keadaan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di depannya ada perapian yang dinyalakan 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Tantangannya dibuat lebih besar. Dan mereka harus berjalan masuk ke sana, digotong masuk ke sana. Kan dikatakan seperti ini, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Semuanya diikat dijadikan satu. Dengan topi, dengan jubah mereka diikat dijadikan satu. Dan mereka dilemparkan ke sana. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu menyambar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Anda bisa garis bawahi kata-kata ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Coba Anda perhatikan dengan jeli, ada satu kejadian yang menarik. Mereka terikat, mereka diangkat, mereka mau dilemparkan ke dapur api. Dapur api zaman Babylon, itu seperti di atasnya ada satu tungku yang berasap seperti itu. Dan butuh ada orang-orang untuk melemparkan mereka ke sana. Tapi yang menarik dikatakan seperti ini. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Dikatakan, ada orang yang mengangkat, tetapi sebelum dilemparkan, orangnya itu sudah terbakar lebih dahulu. Ini keajaiban. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Tetapi ketiga orang itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh, bukan dilemparkan, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah ada orang-orang yang coba mencelakai kita atau keadaan yang tidak mendukung kehidupan kita? Tetapi yang menarik adalah saat kita bersepakat dengan Tuhan, apapun kejadiannya, meskipun kita seperti akan mengalami kebangkrutan, seperti pun kita akan mengalami pemutusan hubungan kerja, meskipun kita mungkin tidak bisa membayar uang kuliah dan semuanya, ataupun tantangan apapun, mungkin keluarga kita sedang dalam tantangan, kita tidak bisa menghasilkan apapun hari-hari ini, atau di tengah-tengah pandemi seperti ini kita sedang merintis sebuah usaha. Kita tahu, kita menggandeng tangan Allah yang Maha Tinggi. Kita berjalan bersepakat bersama-sama dengan Dia. Meskipun orang yang mau mencelakai, bahkan dikatakan Tuhan menggagalkan rencana orang yang mau mencelakai itu, dia terbakar terlebih dahulu. Dan dikatakan bukan dilemparkan, jatuh. Di
dia terjatuh di situ. Waktu membaca ayat ini, saya teringat sebuah lagu lama. Tangan Tuhan sedang menopang kehidupan kita. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mereka tidak dilemparkan, tapi mereka jatuh ke sana. Dan di dalam situ, dikatakan, kita akan baca selanjutnya, kita akan bahas bagian per bagian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan ke dalam candi, dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada empat orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dari orang hukuman, ini status yang Tuhan, yang Nebukadnezar berikan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi, dia bukan lagi orang tertuduh, dia bukan lagi orang terpidana, tapi dikatakan hamba-hamba Allah yang maha tinggi, orang yang terjatuh ke dalam, dan dia melihat bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego berjalan-jalan di sana, enggak tahu apa yang mereka lakukan, mungkin mereka sedang CG, entah mereka sedang mungkin icebreaker atau apapun, atau mereka sedang saling bercerita pengalaman ini, kenapa saya enggak terbakar, tapi satu yang saya tahu, mungkin ya, mungkin talinya terbakar lebih dahulu, mungkin, karena dikatakan bajunya tidak terbakar sama sekali. Tapi dari sini kita bisa belajar, dalam setiap tantangan, libatkan Tuhan. Oh hari ini kita kesulitan nih ber-CG, kita harus online dan semuanya, libatkan Tuhan. Saya berapa kali mengikuti, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama secara online dalam ruangan-ruangan yang berbeda, disatukan dalam satu kuota internet yang sama, di situ saya bisa merasakan hadirat Tuhan, di situ saya bisa terharu sekali melihat kesaksian demi kesaksian yang muncul, iman demi iman itu muncul. Ada yang berkata bahwa, ya hari ini usaha saya sudah selesai, karir saya sudah selesai, tetapi saya bersyukur saya masih punya Tuhan. Hati saya terharu sekali. Mereka seperti berjalan di tengah-tengah api itu, imannya gak terbakar. Mungkin talinya terbakar, orang yang membawanya terbakar, tapi imannya gak terbakar. Hati saya gak tega. Tetapi sekaligus bersyukur, karena apa? Karena saya melihat ada iman di antara jemaat-jemaat Tuhan. Iman yang benar-benar bersepakat bersama-sama dengan Tuhan. Iman yang bukan hanya bergantung kepada keadaan. Iman yang bukan hanya bergantung kepada materi, tapi iman yang bergantung kepada Allah yang maha tinggi. Ini posisi yang tidak mudah. Kondisi seperti ini posisi yang tidak mudah. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan, waktu saya melihat keadaan jemaat, saya bersepakat bersyafaat. Hari demi hari berkata, Tuhan luputkan mereka. Tetapi ayat ini muncul. Jika aku mengizinkan mereka melewati dapur api ini, mereka akan muncul menjadi hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan aku bersepakat padamu. Amin, aku bersepakat padamu. Sayangilah nyawa mereka. Izinkan mereka diproses. Tapi sayangilah nyawa mereka ya Tuhan. Dan dari orang yang kalah seharusnya, saat kita bisa melewati dapur perapian ini, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Anda lihat tadi. Satu bagian yang hilang, yaitu talinya hilang. Talinya bisa terbakar, talinya bisa terlepas, tapi rambutnya tidak terbakar sama sekali. Keajaiban iman saat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kira-kira seperti itu. Apapun yang kita lakukan hari ini, jika CG masih online,
Mari kita tetap menjangkau orang-orang. Ini adalah momen yang paling tepat. Ayo ikut ambil bagian sama-sama. Yuk kita diskusi, kita berdoa bersama-sama. Tapi aku gak bisa ketemu. Loh, kita bisa ketemu secara online. Dari sini kita bisa belajar iman orang yang bersepakat kepada Tuhan di tengah pandemi seperti ini pun. Mari kita mengajak orang-orang lain hari ini pun. Saya jadi punya kesempatan untuk mengajak orang-orang yang tadinya susah, paling susah diajak. Saya berikan kepada dia link ibadah. Dan saya berkata kepadanya, aku berdoa bersepakat bersama denganmu. Dengan tantangan yang kau hadapi, aku bersepakat bersamamu. Saya mendoakan mereka di situ. Di situ kita bisa mengajak mereka untuk datang. Bahkan orang-orang yang terbatas oleh waktu dan jarak, oh terlalu jauh, daerahnya terlalu susah dan semuanya. Kita bisa undang mereka masuk ke dalam satu ruangan, dalam satu kuota internet yang sama. Inilah iman orang yang melihat dan menggandeng tangan Tuhan. Dalam tantangan seperti ini pun, saya percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu. Di tengah seperti ini money management kita diuji. Apakah kita selama ini mengelola dengan bertanggung jawab atau tidak? Firman Tuhan berkata seperti ini, jika kau setia pada perkara kecil, kau akan diberikan perkara besar. Di tengah tantangan seperti ini, mari kelola kehidupan kita bersama-sama. Itulah iman. Iman kita bukan menghambur-hamburkan. Iman kita adalah mengelola. Ingat, kita adalah pengelola. Katakan bersama-sama pengelola. Ya, kita adalah pengelola. Saya sampaikan kepada teman-teman beberapa lama yang lalu seperti ini. Teman-teman, bahkan ada orang-orang yang mau menikah di tengah masa pandemi ini, saya berkata kepada mereka, teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Biaya hidup itu bisa murah, tapi gaya hidup itu yang sangat mahal. Saya ulangi sekali lagi, biaya hidup bisa murah, gaya hidup itu mahal. Coba klasifikasikan dalam hidup Anda, dengan iman, kelola dengan sungguh-sungguh, definisikan mana biaya hidup, mana gaya hidup. Gaya hidup singkirkan dulu, biaya hidup itu yang diprioritaskan. Makanan, minuman, apa yang anak Anda konsumsi, konsumsi Anda sehari-hari para mahasiswa, jangan korbankan biaya hidup untuk gaya hidup. Gaya hidup tinggalkan dulu. Utamakan dulu di situ, itulah iman. Iman tahu membedakan mana jalan Tuhan, mana yang tidak. Kalau kita perhatikan tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego di depannya, itu seperti mereka sedang menghadapi jalan buntu. Perapian, dapur api itu sebuah dead end. Jalan buntu, mereka gak bisa lalui sama-sama. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Dia selalu buka jalan saat tidak ada jalan. Kalau toh kita mengalami jalan buntu karena emosi kita sendiri, karena kelakuan kita sendiri, kita berkata, Tuhan kenapa kau memberikanku jalan yang buntu? Bukan Tuhan memberikan jalan yang buntu, kita salah jalan. Saya pernah ceritakan kepada Anda bagaimana saya pernah tersesat berapa lama lalu. Kenapa? Karena saya mengikuti jalan kita sendiri, tidak mau mengikuti jalannya seharusnya. Dari sini kita bisa belajar. Mari ikuti jalan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan jalan buntu. Dapur perapian yang seharusnya menghukum menjadi tempat kematian bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dapur perapian itu menjadi tempat seperti kelahiran baru. Cara pandang orang terhadap mereka. Mereka tidak lagi dianggap sebagai pembelot-pembelot, mereka dianggap hamba Allah yang Maha Tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melalui dapur perapian itu. Algojo yang membawa mereka, yang mengikat mereka, yang membopong mereka, yang mau melemparkan mereka sudah terbakar duluan. Mereka terjatuh ke sana. Talinya terlepas. Rambutnya tidak terbakar. Jubahnya tidak terbakar. Hari ini, pertahankan iman kita sama-sama. Jaga iman kita tetap bulat. Dalam setiap tantangan, jangan sampai iman kita nganggur. Jangan sampai iman kita nganggur. Gunakan segala macam cara, gunakan media untuk Anda bersaksi. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini dunia membutuhkan kabar sukacita, kabar kasih, kabar kemenangan. Kesaksian orang-orang percaya. Berapa lama yang lalu dalam Instagram Live saya pernah sampaikan. Tantangan terbesar kita akan menjadi kesaksian terbesar kita. Amin. Tantangan terbesar Anda hari ini akan menjadi kesaksian Anda saat apa? Saat kita menggandeng tangan Tuhan. Tuhan, kalau kau mengizinkanku melalui semuanya ini, aku bersukacita. Kalau tidak pun aku tetap imanku tetap bersepakat kepadamu. Hari ini, mari bersepakat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang salah, kadang kita yang salah jalan. Sehingga kita menemui jalan buntu. Tapi jika kita sudah taat dan di depan ada jalan buntu, jangan takut. Seperti dapur perapian itu dead end. Tapi dari situlah image yang baru, Sadrak, Mesak, dan Abednego muncul. Dari pembelot menjadi hamba Tuhan yang Maha Tinggi.
mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita. Bersama dengan keluarga Anda, bersepakat, bergandeng tangan bersama-sama. Bersama dengan anak, istri, suami, keluarga, orang tua, mertua, menantu, bergandeng tangan bersama-sama. Jika Anda adalah perantauan, Anda sendirian di sini, bergandeng tangan secara online bersama dengan teman-teman yang lain. Bahkan jangan meninggalkan suasana ibadah seperti ini. Utamakan kuota Anda, bukan untuk scrolling yang lain-lain, daripada baca berita hoax dan semuanya, gunakan untuk CG online. Sehingga kita bisa bersepakat, bergandeng tangan bersama-sama. Di dalam persekutuan yang indah, akan muncul kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus, kemenangan demi kemenangan muncul, karena ada orang yang bergandeng, menggandeng tangan Tuhan. Iman kita tidak menjadi iman yang lemah, iman kita menjadi iman yang kuat. Kemandulan saya lihat ada dalam keluarga Abraham. Sudah dead end, Abraham berkata, Tuhan biarkan hambaku saja, biarkan hambaku saja yang menjadi pewarisku. Atau mungkin Tuhan engkau restui aja, dia pernah salah jalan nih. Abraham pernah salah jalan, dia akhirnya mengambil Hagar sebagai istri. Biarkan Ismail aja ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak, anak yang akan kau lahirkan dari Sarah. Jalan buntu, selama kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat itu menjadi jalan yang terbuka. Dia buka jalan, saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita, dia menuntunku mendekat kepadanya, dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan. Oh, saya berdoa dari tempat ini, jalan-jalan terbuka dalam hidup Anda saat ini. Jalan itu bukan hanya berbicara mengenai solusi, jalan itu mungkin cara baru yang Tuhan tambahkan kepada Anda, atau jalan itu berupa talenta baru yang Tuhan ingatkan kepada Anda untuk Anda kelola. Jalan baru juga bisa berbicara mengenai waktu yang Anda kelola saat ini. Jalan itu bukan hanya berbicara mengenai harta, jalan bukan hanya berbicara mengenai kesempatan, tetapi kita bisa punya cara pandang, sudut pandang yang berbeda hari ini. Saya melihat, orang mulai muncul kreativitas demi kreativitas. Memang kadang kepepet itu membuat orang punya kreativitas yang bertambah-tambah. Tapi jangan hanya menunggu kondisi tergencet. Tapi izinkan Tuhan, Tuhan aku mau mengobarkan setiap talenta yang Tuhan tambahkan kepadaku. Hari ini pun, kalau saya pribadi, waktu saya untuk traveling berkurang. Tapi waktu saya untuk berdoa, menguatkan orang-orang percaya melalui CG, mulai pertemuan-pertemuan dan semuanya, mulai bertambah. Terutama waktu saya bisa berdoa sendiri, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Oh, saya bersyukur sekali. Berapa lama ini saya teringat sebuah lagu yang bagi saya, Tuhan begitu dekat sekali. Lagunya berkata bahwa, what a friend we have in Jesus. Itu lagu yang begitu indah sekali. Teman yang begitu indah yang kutemukan dalam Yesus. Aku tidak ingin meninggalkannya. Aku bersyukur dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau Anda perhatikan, jangan salah ya. Lagunya itu seperti kulihat Ibu Pertiwi. Memang lagunya sama, nadanya sama. Tapi waktu saya merenungkan lagu itu menjadi rema dalam hati saya. Oh ya Tuhan, Tuhan Engkau adalah Allah yang menggandeng tanganku, aku ingin menggandeng tanganmu. Mari kita berjalan bersama-sama ya Tuhan. Saya mengingat pepatah orang Jawa berkata, hidup ini cuma numpang minum. Ya, hidup cuma numpang minum. Hidupku sebentar Tuhan, aku mau berarti. Aku mau berarti bagi keluargaku, aku mau berarti bagi jemaat yang saya pimpin, aku mau berarti bagi pemimpin yang memimpin saya. Tuhan, aku mau berarti bagi kota ini, dunia ini. Mari ambil waktu bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersepakat ya. Bersepakat dengan saudara-saudara seiman. Saya juga teringat bagaimana Daud yang dikatakan diurapi menjadi raja, tetapi berakhir di Gua Adulam bersama dengan orang-orang yang bersalah dikejar-kejar piutang. Di situ dia seperti melihat Gua Adulam ini sebuah jalan buntu, tapi tidak. Dari situlah muncul pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Disitulah bergabung pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa juga. Jika hari ini Anda melihat jalan buntu,
selama tangan Anda masih menggandeng tangan Tuhan, jangan takut, Dia akan buka jalan. Tapi jika Anda menemui jalan buntu, karena Anda mengikuti jalan Anda sendiri, kembali ke jalan Tuhan, sehingga Anda akan melihat pintu-pintu yang terbuka. Jangan mengetuk pintu yang salah. Pastikan menggandeng tangan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini, mari miliki sudut pandang Tuhan, cara pandang Kristus dalam diri kita. Mari kita lihat sama-sama hidup kita. Mari kita review kehidupan kita. Apakah kita melewati jalan-jalan yang salah hari ini? Apakah kita menyerah di tengah pandemi? Apakah kita kalah dengan keadaan? Atau kita menjadi orang yang menang terhadap keadaan? Mari lakukan bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Saya ingin kasih beberapa aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa kita lakukan. Berapa lama yang lalu saya sempat kumpulkan beberapa orang yang merintis usaha di tengah pandemi seperti ini. Saya berkata kepada mereka, jangan takut dengan keadaan. Jika engkau merintis di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan pasti buka jalan selama engkau menggandeng tangannya. Dan mereka berjalan merambat. Saya berkata kepada mereka, jangan terburu-buru untuk menjadi besar. Jadilah dimulai dari kecil. Buat fondasi-fondasi yang benar. Kepada pedagang-pedagang konvensional saya berkata, coba pasarkan, mulai pasarkan secara online. Semua orang sekarang pegang HP-nya sendiri-sendiri. Semua orang sekarang lebih sering kadang bawa Alkitab seperti ini, sama ini, lebih sering bawa ini. Kemana-mana mereka bawa, kemana-mana mereka lihat. Bagi orang yang bekerja, mungkin Anda bisa promosi dari seperti itu. Kepada orang yang suka bersaksi, mulai gunakan status Anda untuk bersaksi. Mulai gunakan sosial media Anda untuk bersaksi. Mulai gunakan handphone Anda untuk mengajak orang lain daripada menyebarkan berita-berita palsu. Atau Anda mencari berita-berita yang mengkhawatirkan Anda. Bukan berarti kita enggak mau kita melawan keadaan. Aku enggak percaya dengan semuanya itu, tidak. Tetapi gunakan semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah, bersepakat dengan Tuhan. Saya pun menggunakan media untuk menguatkan jemaat. Mungkin saya enggak bisa ketemu satu-satu, tapi saya bisa berikan link kata-kata saya, doa-doa saya kepada mereka, apa yang saya tangkap, janji Tuhan yang saya tangkap bagi mereka, melalui itu, gunakan semuanya, itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Anda bisa pemuritan melalui online, kita bisa bercegam melalui online, kita bisa invite orang-orang. Bahkan hari ini saya diberkati sekali beberapa orang dari daerah-daerah yang ingin kita rintis, mereka bermunculan, mereka rindu dikuatkan, kita gabungkan dalam CGCG, dan mereka bisa merasakan, oh ini toh connect group. Oh ini tahu keluarga yang di dalam Kristus, mari bersama-sama ya. Jangan kalah dengan keadaan. Jika di depan dapur api, asal kita menggandeng tangan Tuhan, kita aman bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa kali dalam kehidupan saya mengalami tantangan seperti ini, yang saya lakukan adalah, Tuhan jangan lepaskan gandenganmu, aku gak ingin melepaskan gandenganku kepadamu. Ayo Tuhan, berjalan bersama-sama. Kemana kau menuntunku, aku akan ikut. Begitu pula kita. Mari lakukan bersama-sama. Miliki statement iman yang kuat. Yang pertama, miliki statement iman yang kuat. Berasal dari mana? Berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Miliki iman yang bulat. Tuhan, tak akan kugadaikan imanku. Jika hari ini Anda sedang dalam pergumulan pasangan hidup, contoh, yang orang-orang yang mendekati mungkin belum mengenal Yesus sama sekali. Tuhan, aku tidak mau menggadaikan imanku. Imanku bulat kepadamu. Yesus adalah segalanya. Yesus adalah segalanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengerti. Dia peduli. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah, kalau kita salah jalan, jika kita salah jalan, kembali kepada jalannya. Jika selama ini contoh tadi, di tengah pandemi seperti ini kita diajar, oh cara mengelola keuangan dengan baik, mari kita kelola, bedakan antara biaya hidup dengan gaya hidup. Jika selama ini kita lebih mengutamakan gaya hidup, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin di seperti ini kita mulai terdampak. Kalau pandemi ini sudah selesai, di tengah pandemi ini mulai miliki biaya hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Sehingga Anda dalam segala macam tantangan, Anda enggak lagi menjadi orang yang mengenal tanggal tua, tanggal muda. Karena dikatakan semua hari dijadikan Tuhan, semua hari baik. Kelola kehidupan Anda, kelola keuangan Anda, kelola aset Anda, supaya dalam segalanya nama Tuhan dimuliakan. Jangan memiliki gaya hidup yang boros. Kadang kita terjebak bukan karena Tuhan tidak tolong, karena kita tidak pernah mengelola dengan baik. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan seperti ini. Dua tiang awan, tiang api. Ya. Yang pertama adalah firman. Katakan bersama-sama firman. Katakan lebih keras lagi firman. Ya, firman.
Saya ingin berikan definisi seperti ini. Firman adalah momen Tuhan berbicara kepada kita. Karena itu, kadang orang sering berkata, Tuhan, kenapa kau enggak berbicara? Tuhan, aku berdoa seperti kenapa kau enggak menjawab? Tuhan menjawab melalui apa? Melalui firman. Ini adalah yang sudah dikanonkan bagi kita. Inilah firman Allah yang murni, tidak terkontaminasi oleh keinginan pribadi. Izinkan, renungkan firman ini sungguh-sungguh setiap hari. Sehingga iman itu bisa muncul. Firman yang diperkatakan terus-menerus akan muncul iman di sini. Iman berasal dari firman. Kadang kita berkata, Tuhan mengapa engkau enggak menjawab? Tuhan sudah menjawab di sini, tapi kau tak baca. Dan setiap tantangan, renungkan firman ini. Ingat firman, itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Personal, tailor-made, khusus dibuat untuk kita. Pas kalau dipakai orang lain mungkin prakteknya bisa berbeda, tetapi bagi kita itu yang paling pas. Mari renungkan firman hari-hari ini. Di tengah Anda mungkin sedang dalam tantangan, apapun itu jangan malah, enggak mood untuk merenungkan firman. Malah jadikan berapi-api merenungkan firman. Disitulah Tuhan akan berbicara. Tapi yang kedua, jangan lupakan ini, doa atau pujian penyembahan. Itu apa? Itu saatnya kita berbicara dengan Tuhan. Saat dua bagian ini seperti tiang awan dan tiang api ini terus kita gunakan, kita operasikan. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan. Kemenangan seperti apa? Bukan kemenangan menurut kita, kemenangan menurut Tuhan. Kemenangan-kemenangan iman kita. Renungkan firman. Firman itu masukkan sebegitu banyak dalam kehidupan kita. Tapi juga jangan berhenti di situ. Serukan seruan-seruan syafaat baginya. Pak, tapi bukankah Tuhan itu mendengar isi hati kita, dia tahu. Ya, tapi dia juga merindukan kita menyerukan apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Berseru kepadanya. Kadang saya mendengar satu istilah namanya titip doa, titip doain ya. Lebih baik kalau kita menyerukan sendiri kepada Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan kami. Tuhan, apa rencanamu bagi kami? Tuhan, ke depan kami sedang dalam hutang. Bukan karena gaya hidup sih, tapi memang ini karena utang usaha. Tuhan tuntun kami. Lalu di tengah ini kita berseru, Tuhan, kami di PHK, kami merintis usaha dari nol. Tuhan tuntun kami ya, Tuhan tolong kami ya, Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan, izinkan iman kami tetap bulat ya Tuhan. Tuhan, aku ingin menginjil kepada siapa ya Tuhan, aku harus ngomong apa ya Tuhan. Lagi gaya hidup seperti itu. Dengar perkataannya dan dengar dan serukan suara kita kepadanya. Itu yang dilihat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di hari-hari sebelum-sebelumnya, mereka banyak mendengar firman, mereka banyak mendengar perkataan-perkataan dari kitab-kitab Taurat atau kitab para nabi. Tapi di hari itu, di saat tantangan itu ada, dia berseru kepada Tuhan. Jika Tuhan yang kami sembah bisa membuat kami lewat dari tangan Tuhanmu, jika tangan Tuhanku bisa dikalahkan oleh Tuhan, puji Tuhan. Jika tidak pun, aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Itulah seruan iman. Jadi kita nyanyikan sebuah lagu. Imanku bersepakat, percaya, kuasanya. Ku terima sekarang. Aku terima ya Tuhan, kemenangan. Sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, terjadi di dalam iman terlebih dahulu. Tuhan, aku terima kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan, aku terima pemulihan keluarga kami. Tuhan, aku bersyukur untuk keselamatan dari temanku di tengah segala macam tantangan. Jangan izinkan iman Anda pasif, tapi izinkan Tuhan berbicara sehingga iman kita menjadi iman yang aktif. Amin. Ingat, tiang awan dan tiang api ini, saya menggunakan istilah itu. Firman, doa dan penyembahan. Jangan sampai dua ini terlepas daripada kita. Firman, saat Tuhan berbicara kepada kita, pujian, penyembahan, dan doa saat kita berseru kepadanya. Anda lihat Mazmur-Mazmur yang ada di kitab Mazmur, Mazbain, Mazmur Daud, Salomo, Musa, dan semuanya. Mazmur adalah seruan orang percaya kepada Allahnya. Ada Mazmur yang begitu indah yang sering kita hafal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Muncul dari mana itu? Muncul dari pengenalan akan firman. Tapi diserukan siapa? Diserukan kepada orang yang, oleh orang yang berharap. Mungkin Daud tidak melihat keadaan yang begitu indah, tapi dia bisa berkata,
Engkau menuntunku di rumput yang hijau, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Aku bersyukur kepadamu, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Mari keserukan suara-suara iman. Di tengah tantangan, apapun yang Anda temui, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga bisa caranya berbeda-beda. Tetapi satu, kita punya Allah yang sama. Satu, kita punya firman yang sama. Dan satu, kita bisa menyerukan seruan yang sama kepada Dia. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tuntun kami. Tuhan, pakai kami. Tuhan, ubahkan kehidupan kami. Tuhan, tuntun berkati kami. Tuntun kami langkah demi langkah ya Tuhan. Kami tidak mau terhilang. Mari berseru kepada-Nya, tapi jangan lupa dengar suara-Nya. Sehingga akan muncul iman dalam diri kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita sembah Dia. Datang kepada-Nya. Jika ada bersama-sama dengan keluarga, Anda bisa bergandeng tangan bersama-sama, gandeng tangan. Jika Anda sendirian, atau dimanapun Anda ada, di kos-kosan, di perantauan, dimanapun, mari bersepakat bersama-sama dengan Tuhan. Datang kepada-Nya dengan ucapan syukur. Datang dengan kerendahan hati. Mari bersepakat bersama-sama dengan kita. Hari ini, dalam iman kita bergandeng tangan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang telah berjanji dan sanggup. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Serukan dengan iman kita bersama-sama. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya, haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita ambil waktu, pejamkan mata kita bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Saat saya berkata tadi, berkata berkali-kali berbicara mengenai jalan buntu, dapur perapian. Jika hari ini kita mengalami keadaan yang hampir sama, entah itu berbicara mengenai PHK, ketidakmampuan untuk melanjutkan kuliah, bisnis yang sedang dalam gunjang ganjing, keluarga yang sedang dalam tantangan, mungkin ada sakit penyakit yang Anda temui, atau keluarga Anda ada yang terjangkit oleh COVID-19. Kita bisa berkata, Tuhan, aku gak tahu harus kemana. Ini seperti jalan buntu bagiku. Tapi saya ingin ingatkan Anda sekali lagi, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang selalu membuka jalan. Dia banyak sekali membangkitkan orang dari kematian, menyembuhkan banyak sakit penyakit. Dia menuntun orang-orang percaya. Bahkan Ibrani berkata bahwa bahkan ada yang di gunung-gunung, pahlawan-pahlawan iman itu, ada yang digergaji.
ada yang hidup dengan pakaian yang compang-camping, tapi mereka berkata, itulah pahlawan-pahlawan iman, karena imannya tidak pernah tergadai oleh keadaan. Imannya tidak pernah takluk terhadap keadaan. Hari ini, apapun tantangannya Anda temui, jika Anda bersama-sama dengan keluarga bergandeng tangan bersama-sama, bersepakat, kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, berseru sekali lagi bagi Dia. Jika Anda seorang diri, taruh kedua tanganmu di dada. Serukan suara syafaat ini bersama-sama. Serukan syafaat ini bersama-sama. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berjanji. Kami punya Allah yang menggandeng tangan kami. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan yang sama yang dialami Sadra, Mesa, Abednego. Di depan perapian, tapi di situ ada Tuhan. Di depan perapian, tapi yang menggandeng tangan kami adalah Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan spesifik diarahkan Tuhan berdoa bagi Anda yang hari ini, khusus hari ini, baik Anda ataupun ada sanak famili yang terjangkit oleh COVID-19 ini, saya rindu berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa bersama-sama, arahkan kedua tangan Anda ke layar. Saya ingin berdoa dari tempat ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, spesifik teruntuk bagi mereka yang terjangkit oleh virus ini, COVID-19 ini. Tuhan, aku berdoa, berikan stamina yang prima, daya tahan tubuh yang prima. Bilur-bilur-Mu itu menyembuhkan mereka. Aku berkata pada setiap sakit penyakit, virus jenis apapun, pergi dari hidup mereka di dalam nama Yesus. Dari sanak famili mereka pergi di dalam nama Yesus. Berikan hadirat-Mu itu menjamah mereka satu persatu. Kasih-Mu itu menjamah mereka di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak kurang panjang, Tuhan.
suaramu akan mereka dengar dengan ajaib. Tanganmu menjamah mereka, bagian-bagian tubuh yang hari ini lemah, bagian paru-paru, bagian manapun Tuhan, aku berkata kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang mengalahkan maut. Tidak ada sengat maut di tempat ini. Aku berkata kesembuhan di dalam nama Yesus. Juga spesifik berdoa Tuhan bagi orang-orang yang hari terdampak secara perekonomian, Tuhan kau yang menggandeng tangan mereka, taruh kepada hidupnya talenta-talenta yang baru, skill yang baru Tuhan tambahkan di tengah pandemi. Mereka tidak menjadi orang yang kalah, mereka menjadi orang yang menang, mereka menjadi orang yang kuat, tahan iman mereka, tahan di dalam dapur api, bahkan mereka berjalan-jalan di dalam dapur api. Saat mereka keluar, jadikannya Tuhan, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang mulia. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, spesifik sekali lagi, aku berdoa buat keutuhan rumah tangga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata rumah tangga yang utuh, hubungan yang utuh di dalam nama Yesus. Bahkan di tengah-tengah ini, terjadi pemulihan keluarga. Suami yang hilang kembali, istri yang hilang kembali, anak yang hilang kembali, mertua atau menantu yang hilang kembali. Tuhan, di sini kami akan melihat, kami punya Allah yang besar, Allah yang menggenapi. Tuhan, tuntun perlengkapi, sehingga kami berjalan dalam ketaatan, kami berjalan dalam iman. Iman kami bulat, sebesar biji sesawi, tapi bisa memindahkan gunung. Pakai kami, orang-orang percaya di zaman ini, mengalahkan semua pandemi, mengalahkan semua keadaan, berjalan dengan iman yang murni, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang bersepakat bersama-sama dengan kami. Haleluya. Setiap kita, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada-Nya. Dan kita akan mengalami pengalaman bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sudah lama saya enggak memberikan doa berkat ini kepada Anda. Saya ingin berikan kepada Anda. Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Pakai hidup mereka, dimanapun mereka berada hari ini, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan hidupi, biarkan mereka berjalan dalam iman, sehingga kemenangan demi kemenangan mereka hadapi seperti janji Tuhan dalam firman-Mu. Kemenangan menurut-Mu, bukan kemenangan menurut kami. Kami bisa menjadi orang percaya yang menang di tengah pandemi. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, selalu naik dan bukan turun. Bukan dengan keinginan kami, karena pemakaian-Mu yang begitu dahsyat. Pakai setiap tangan-tangan yang terangkat, menjadi berkat bagi masyarakat. Mereka menjadi orang yang berjuang di tengah segala macam tantangan. Di bawah mereka tidak goyah, di atas mereka tidak jumawa. Tuhan, pakai hidup mereka. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat-berkat yang terbaik datang dari Bapa Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan bersama-sama haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati.